Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo RT Karso. Kali ini kita lagi di warungnya Bu Deri nih. Silakan yang mau lewat Cikadu, di sini tersedia menunya sangat komplit sekali. Ini ada kupat tahu, soto, dan kopi. Pokoknya beraneka ragam. Bahkan ada apa aja, Bu? Mendoan. Nah, ini mendoan, pisang goreng juga ada. Monggo silakan mampir di warungnya Bu Deri nih di RT berapa, Bu? Di RT berapa? Aneh tempatnya di RT 2 RW 10 dengan Bapak RW-nya, yaitu rekan kita juga Mas Sulis. Nah, ini pasukan nih lagi pada jajan. Ini jajan apa, Neng? Jajan. Hah? Jajan seblak. Ini satu porsinya berapa, Neng? 5.000. Ah, ini sangat terjangkau sekali, harganya sangat murah meriah. Silakan mampir ke warungnya Bu Deri. Ini pasti kungan di Cikadu. Ini ibu-ibu dari mana, Bu? Habis belanja di Genteng. Belanja apa? Sayuran. Hati-hati, Bu. Semoga keluarganya sehat-sehat, Bu. Amin. Nah, ini lagi makan seblak. Ternyata ini sampai kepedesan. Pak, hati-hati, Pak. Mantap. Ini level berapa ini seblaknya nih? Level 5. Luar biasa ini. Sangat pedas sekali. Level 1 aja sudah kepedesan, apalagi nih sampai level 5. Ini dengan Ibu Deri yang punya warungnya, kita langsung masuk mau ngobrol-ngobrol sama yang punya warungnya. Gimana, Bu? Sehatnya, Bu? Kabarnya sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat. Nih, sebagai pemilik warungnya Bu Deri nih, di dusun Cikadu RT 2 RW 10. RT 2 RW 10. Iya, RT 2 RW 10. Bok lalen RT-nya jadi tak kondisit. Ini ada apa? Ada keredok juga, ada. Ada keredok, ada soto, ada sambal. Mantap, mantap. Anda mau ngopi, silakan datang ke warungnya Bu Deri ini. Pasti kungan. Tikungan dusun Cikadu. Saya juga pesan kopi ireng. Kopi hitam. Kopi hitam. Pakai teh. Untuk sobat partai dimanapun Anda berada, semoga keluarganya dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang berkah. Semoga berkah keluarganya. Yang pada aktivitas semoga dilancarkan aktivisannya. Yang lagi para belajar, semoga yang para sekolah dikasih kepintaran sekolahnya. Semoga cita-citanya tercapai. Ini nggak para sekolah nih? Apa libur? Kelas berapa ini? 8. Sekolah di mana? SMP Raden Patah Cimanggu. Oh, ternyata ini sekolah di Raden Patah Cimanggu. Apa habis pembagian ini rapor? Besok. Lagi hari tenang. Pak RT mendoakan biar sekolahnya para pinter ya. Amin. Semoga cita-citanya tercapai. Amin. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Semoga menjadi keluarga. Apa kebanggaan keluarganya. Amin. Buat semuanya. Wah, kayak sing loro mah isin. Gak apa-apa. Selamat menikmati jajanan seblaknya. Ngomong-ngomong, arane? Mbak siapa? Denia. Mbak siapa? Denia. Mbak Denia. Dari mana? Dari Cibalung. Dari Cibalung? Ternyata jauh juga Cibalung. Ternyata ini dari Cibalung. Lagi jajan seblak. Pas ini lewat Cikadu, jadi mampir dulu. Mampir dulu sambil jajan seblak. Kami doakan bagi pemimpin kita semua dikasih keselamatan sampai tujuan. Monggo terus para teman. Biar sampai tujuan pada selamat dan bisa kumpul lagi bersama keluarganya masing-masing. Semoga sehat-sehat selalu untuk semuanya. Saya sayuran ya. Nah, ini Bu Deri lagi ngulek apa nih? Pasal yang pesan. Jadi ada yang pesan kupat tahu. Pakiran keredok. Ternyata kupat tahu. Sobat Tante. Anda mau lah apa, perutnya lapar? Silakan mampir ke warungnya Bu Deri.
Di sini sangat tersedia ada jajanan seblak, kupat tahu, kredo. Ada apalagi? Soto juga ada. Ternyata ini sangat komplit sekali menunya. Mendoan juga ada. Ha, ini kalau mau bikin mendoan dadakan juga bisa dengan penuh apa dengan melayani sepenuh hati. Dengan Bu Deri yang sangat setia untuk melayani pembelinya. Nah, untuk sobat RT cukup sampai di sini dulu, lain waktu kita ketemu maning karo channel RT Karso. Ajak kalian subscribe, like dan komennya. Kami doakan semoga keluarganya para sehat-sehat selalu dan dikasih keberkahan. Semoga putra-putrinya yang pada lagi sekolah semoga dikasih kepintaran dan dikasih keberkahan dan sekolahnya para amin. Sukses. Semoga menjadi keluarganya kebanggaan keluarganya untuk di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.